Macam orang perempuan yang mana tak tahu ya, kalau kita sedang kedatangan haid ataupun cuti tu, kita fikir macam apalah ibadat nak buat kan. Orang-orang haid ni nak buat ibadat apa, mengaji tak boleh, apa nak solat tak boleh. Tapi sebenarnya banyak perkara yang kita tidak tahu yang boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan uzur. Jadi termasuklah solat ataupun ibadat, ibadat di tengah malam tadi ni. Jadi macam saya pun masih belajar jugalah ya, kita semua ni sama-sama belajar. Macam sekarang senang sangat kalau kita nak mencari ilmu dekat TikTok pun ya. TikTok pun kata ustaz-ustaz kan, Ustaz Azhar Idrus ke, ustaz semua ya, mana-mana ustaz yang kalau macam suka nak masuk dalam apa ni TikTok ceramah-ceramah agama tu, banyaklah info yang kita dapat. Free-free je kan, tak payah nak susah payah nak pergi masjid kalau jauh ataupun kalau sibuk ya. Kita boleh dapat ilmu di sini saja. Jadi itulah yang nak dikongsikan, yang saya dapat kongsikan juga. Yang dikatakan ibadat tengah malam tu, macam kita rasa macam berat sangat nak bangun solat ya. Bukan senang, kadang-kadang kita penat sangat kerja waktu siang, ataupun kita rasa mengantuk sangat, ataupun keinginan nak solat ataupun bangun nak beribadat, bangun tonggong-tonggik tu, rasa sebenarnya sesungguhnya solat tu berat. Itu pernah dengar juga daripada apa ni, kata-kata pujangga ataupun kata-kata nasihat ataupun sebenarnya tu hadis tu. Tapi bila nak sebut hadis, kena tahu riwayat ataupun yang kukuhnya mesti ada siapa yang meriwayatkan ataupun yang menyampaikan ataupun yang menulis hadis tersebut kan. Itu maksud riwayat tu. Riwayat tu rawi, disampaikan oleh siapa-siapa macam tu. Jadi berbalik pada apa yang saya katakan tadi, ibadat tengah malam tu macam mana, salah satu daripadanya adalah zikir. Kalau mengaji tu apa ni, sebenarnya boleh ya. Saya pun belajar juga dengan daripada adik-adik tahfiz ya, pernah duduk dekat rumah saya sekejap sebab mereka tak dapat nak habiskan satu apa ni, bagi pelajar ya, bagi pelajar yang tak dapat tamatkan ya 30 juzuk Al-Quran tu. Jadi ada yang terpaksa tinggal sendiri dekat luar, tak dapat duduk asrama. Maksudnya macam dia gagal lah untuk habiskan dalam tempoh yang tertentu, ada perpisahan dia kan. Jadi mereka ni cari rumah sewa. Kebetulan tak tahulah ya, rezeki lah ya, itulah dia, rezeki jugalah kita nak belajar. Yang apa yang saya tahu daripada adik-adik ni, bila dia tinggal kat rumah saya, baru saya tahu ya, kalau macam perempuan dalam uzur boleh membaca Al-Quran kan, boleh pegang Al-Quran, tapi beralas dan juga apa ni, cara dia letaklah dekat depan dia kan, ada kain tuala kecil. Jadi dia, sebab dia nak hafal, macam mana ya perempuan nak hafal Quran kalau macam tidak diberikan kelebihan macam tu. Jadi sebenarnya perempuan sendiri, kita niat zikir, kita niat untuk zikir tu maksudnya mengingati Allah, dan zikir tu maksud zikir tu. Jadi dia niat zikir, dia baca Quran tu, dan dia dapat menghafal dengan baik sampai tamat. Alhamdulillah tamat baca. Jadi itulah yang saya nak katakan tadi tentang ibadat tengah malam. Yang berbalik kepada maksud hadis tadi adalah tentang darjat seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kalau semua kita ni semua nak berakhlak mulia kan, InsyaAllah semua nak baik-baik. Tapi nakalnya kita ni, kita suka ikut keadaan, ikut macam dalam keluarga sekarang dengan anak-anak kan, nakal lah, suka sebut perkataan yang viral, yang biasa kita tengok ataupun dengar kan. Itu yang jadi nakal tu. Sebab apa? Benda tu seronok. Itulah, bila buat dosa ni seronok kan. Sikit-sikit syaitan ni dia kacau, sikit-sikit Allah, itu gurau je, itu kemesraan. Tapi kita tak tahu. Terima kasih yang join, saya nampak beberapa orang yang masuk. Saya hargai setiap apa ni, tetamu yang datang. Jangan risau kalau anda sibuk, sebab kadang-kadang saya faham juga, sebab saya pun pernah nampak bila scroll tu termasuk orang lain punya live dan kita tersinggah. Kita tak ada niat nak singgah, stay dekat situ. Tapi kalau macam seseorang tu mungkin kita kenal ataupun kita tahu apa yang berlaku di dalamnya kan. Contohnya macam shopping ke, ada yang suka shopping kan, suka singgah. Terima kasih join. Jadi bagi orang yang suka macam ada masa lapang lah kita kan, kadang kita seronok kita nak join live kan. Macam bagi saya ni, saya tak reti apa ni,
saya tak pandai sebenarnya. Macam saya dah lama dalam TikTok, saya ada akaun yang lain. Ini adalah akaun baru yang saya buat pada 11/11 hari tu. Kalau anda scroll kat bawah tu, memang akaun yang memang akaun baru. Jadi target saya dekat sini adalah untuk saya buat live, untuk saya belajar apa kebaikan-kebaikan dalam TikTok ni. Sebab yang sebelum tu, saya cuma letakkan post-post perniagaan, apa yang saya lakukan ataupun aktiviti perniagaan saya, tanpa saya buat live. Saya memang saya tak buat live pun sebelum ni. Saya join live orang. Jadi masuk tu kerana saya nak share perniagaan saya. Saya ada buat satu account official tu. Start pandemik. Kemudian ada kawan saya buat live. Saya ikuti live rakan-rakan yang bermanfaat, insyaAllah. Sebab masa tu kita start pandemik ni, banyak yang berada di rumah. Banyak yang rasa macam sangat tertekan duduk di rumah, tak ada aktiviti ataupun tak dapat nak keluar rumah, kan. Maksudnya kita dah biasalah, mesti nak keluar, kan, mesti nak keluar. Jadi bila tiba-tiba tak boleh keluar, itu yang jadi masing-masing macam, ya apa nak buat, kan, apa yang boleh menjadikan kita rasa normal ataupun happy. Jadi macam saya ni, saya peniaga dari rumah. Itu sebabnya saya boleh terima keadaan yang duduk di rumah. Cuma mesti ada juga rasa tekanan tu, mesti ada, kan. Semua orang tertekan untuk dihalang ataupun dilarang untuk keluar, kan. Sampaikan kita nak pergi hospital ke klinik, semua sangat-sangat susah, kan. Okey, jadi di sebalik kesusahan tu ada kebaikan dia. Itulah kebaikan dia, kan. Nah, macam TikTok ni, jadi saya nampak selepas pada tu pula yang yang buat perkongsian yang sangat bermanfaat. Ramai saya tengok perkongsian ustaz-ustaz, ya, sampai saya terkejut juga. Ustaz kita yang mempunyai view sampai bilion, ya. Mula orang share, saya tengok sampai ranking yang teratas sekali, kan. Sampai beberapa juta tu, masa tu berapa ratus juta, lebih pada setengah juta, kan. Bila saya check balik dekat hashtag Ustaz Wadi lah, ya, dekat Ustaz Wadi Anwar, dah bilion dah masa tu. Terima kasih, saya tengok ada yang sebab saya nampak notification. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang join. Maaf saya tak invite mana yang nak nak masuk tu, nak share dengan saya, sebab saya malam ni kita bukan setakat nak berborak ataupun bercakap kosong. Sebab semalam tu, 2 hari yang sebelum ni, saya dapat tetamu-tetamu yang tak fasih bahasa Melayu. Itu yang tak sesuai untuk malam ni. Sebab malam ni saya nak berbincang ataupun berkongsi dengan anda mengenai hadis yang saya kongsikan, mengenai hadis yang saya sampaikan, iaitu tentang akhlak. Pukul 9.39 sekarang. Saya bermula lambat tadi, jadi saya rasa macam saya rasa macam semalam pula, ya. Sebab biasa saya mula pukul 9, jadi pukul 9.39 macam seolah-olah dah lama bercakap. Padahal baru lagi, ya. Barulah lagi bagi saya kalau beberapa minit tu. Sebab target saya 1 jam. Cuma malam ni tak boleh nak 1 jam. Tak sempat lah. Sebab saya perlu tamatkan pada pukul 10. Okey, baik. Mungkin kalau ada dekat situ, dekat anda semua, terima kasih yang join. Mungkin ada yang nak berkongsi dengan saya, saya jemput. Sehingga akhir rancangan ni saya bukalah, ya, untuk anda bercakap dengan saya malam ni. Di bawah tajuk hadis, saya berkongsi tentang akhlak. Jadi anda boleh bercakap apa sajalah mengenai akhlak, ya. Sebab apa? Tajuk akhlak ni sebenarnya luas. Ini adalah panduan saja, kan. Itulah yang penting. Kita ada Quran dan hadis. Itulah panduan kita. Jadi kedua-dua ni memang kita tak boleh tolak. Sebab Quran dan hadis ni adalah waris, ya, diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itulah kita punya pegangan, tinggalan kepada kita, kan. Walaupun Rasulullah dah tinggalkan kita lebih 1400 tahun, tapi apa yang ditinggalkan kepada kita menjadi panduan. Sebab itu kita tidak boleh menolak hadis. Sebab kita pun tahu akhir zaman ni macam-macam, kan. Dah tak ada pemimpin, kan. Tapi apa yang ditinggalkan tu ada dekat kita. Kita kenalah dengar daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada ulama-ulama, kan. Ahli sunnah wal jamaah maksudnya ulama-ulama yang berhimpun, yang bercakap secara beberapa orang ataupun 2 orang pun dah dikira berjemaah.
Jadi beberapa orang ulama yang memberi pendapat yang mengajar kita, kemudian mereka berbincang dan kemudian tu mendapat kata sepakat untuk menjadi panduan kita semua. Macam juga apa ni? Kalau kita nak sesuatu tu maksud dia apa yang telah diputuskan oleh ulama, macam kita ada mufti kan. Mufti tu sendiri adalah macam daripada ahli sunnah wal jamaah juga berbincang, mereka berbincang. Mufti tu dipilih dalam setiap negeri tu menjadi panduan ataupun kita nak rujuk pada dia. Nak rujuk untuk tempat kita rujuk lah. Itulah yang penting. Bila kita ni fikir macam sebab ada yang pernah sebelum ni ya. Ada yang menolak hadis, dia kata tak perlu dengar sebab hadis ini daripada Rasulullah. Rasulullah tu manusia macam kita juga. Tapi kita kena tahu ya, dalam Quran ada satu surah yang dinamakan surah Muhammad. Ya, kita tengoklah tafsir, baca. Maksudnya dekat situ memang dah sah dah yang kita ni ada pemimpin kita, ada Nabi kita kan. Dan kita kena dengar dan kita kena ikut dan kita kena percaya dengan hadis tu. Sebab apa? Allah dah turunkan, Allah dah berikan kita panduan. Kalau kita rasa macam susah sangat, lagi susah kalau kita tidak ada panduan. Kita nak yakin dengan apa? Betul tak? Macam juga dengan akhlak kan. Tajuk akhlak saya, tajuk hadis kita ni berdasarkan dengan akhlak. Hai, apa khabar semua? Terima kasih. Assalamualaikum bagi yang baru join. Macam kalau ada yang rasa macam belum berniat nak masuk join sekarang pun, saya rakam ya. Saya akan share balik dekat post saya nanti, insyaAllah. Kalau macam dari TikTok Center, kena tunggu selepas 1.5 jam macam tu baru saya dapat download daripada TikTok. Kalau daripada screen video, saya tak mahir lagi screen video. Sebab saya dah guna screen video ni dah, ini kali ketiga. Ini yang keempat lah ya. Kali ketiga sebelum ni saya tak pandai lagi. Saya dapat video, saya dapat tengok semua views siapa yang join, tapi tak dapat sound dia. Itu saya tak mahir lagi. Ini pun nyari-nyari hari ni saya tak buat ya. Tapi saya mesti kena buat juga bila saya dah mula. Dan saya dah set dalam kepala saya untuk teruskan The Nisha Show. Talk show, rancangan talk show saya ni. Itu yang saya nak bercakap dengan anda. Jadi kita dekat sini ada manfaat lah, InsyaAllah ya. Sebab saya nak ada juga, saya bina taman syurga bersama-sama dengan followers-followers saya. Sama ada followers yang sedia ada ataupun followers yang belum follow lagi, saya jemput kita follow sama-sama dan kita jadi kawan lah. Okay. Pada hari-hari yang seterusnya saya akan buat, mana yang belum ada tajuk lagi saya akan buat tajuk. Macam semalam saya buat tajuk mengenai mental health ya, kesihatan mental. Saya berpandukan daripada rakan-rakan, saya rujuk pada rakan-rakan doktor saya sebab saya bukan doktor. Saya sendiri pun saya tak suka juga kalau macam kita dengar kepada seseorang yang tak genuine, kita tak pasti kan. Tapi kalau seseorang tu ada kepakaran dia yang betul-betul doktor pakar sakit jiwa, pakar sekretari kan. Jadi kita dengar pun kita yakin dan seronok kan. Dah lah orang bermasalah bila mendengar nasihat daripada orang lain yang kita rasa macam ya ke kata-kata orang Terengganu, ya dok ni belajar daripada orang Terengganu ni. Ya dok maksud dia macam apa? Entah ya entah tidak kan. Sedangkan kita nak mencari solusi ataupun penyelesaian. Tapi masalah baru kat timbul iaitu betul ke tidak orang tu memberi cara dekat kita, apa kita nak buat. Okey baik. Terima kasih. Saya nampak ada yang join dan meningkat dekat atas tu, saya tengok viewers. Bagi anda yang saya ada masa lagi ni ya, 15 minit sebelum pukul 10. Saya nampak tu nama-nama yang unik ni, akak gigi taring ya. Ada yang nama yang saya tak dapat nak sebut tu, yang unik-unik, ada yang laju sangat ya, masuk keluar laju betul ya. Itu mesti masuk FYP, orang scroll nampak jadi tersinggah macam tu. Itu yang menjadikan saya punya viewers tu, walaupun nampak kat atas tu kan 1, 2, 3, 7 macam tu, 9 ke kan. Tapi bila saya check balik dekat TikTok Center, mula-mula ada 322 first. Kemudian itu 18 minit terawal sebab masa tu saya ada dekat luar. Kemudian the next 313. Semalam rendah sikit daripada tu, 200 something, hampir 300.
macam tu kan. Jadi ini saya belajar lah, ni masih saya masih belajar lagi dekat sini. Masih sangat sangat baru daripada 11 hari tu. Tapi saya baru buat live, ini adalah hari yang ketiga. Jadi saya belajar dengan anda. Ada yang sorry ya. Sorry kalau saya tak dapat nak invite mana yang dekat situ. Sebab saya nak apa ni? Kalau macam mana yang sudi nak bercakap, masih lagi ada masa beberapa minit ni, boleh tulis dekat situ juga ya, sebab saya nak bercakap dengan anda di bawah tajuk mengenai akhlak ya, hadis berpandukan hadis mengenai akhlak malam ni. Jadi saya ulang sikit lagi tentang akhlak tu. Seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia dikatakan darjatnya seperti orang yang berpuasa dan solat malam. Solat, beribadat, maaf saya, beribadat sepanjang malam. Sebab maksud beribadat dengan solat tu beza. Ibadat ni adalah melakukan perkara-perkara yang baik, termasuklah ibadat luas ya, ibadat luas. Bekerja, bekerja yang setiap perkara yang baik lah ya, setiap perkara, setiap perbuatan yang baik dipanggil ibadat sebenarnya. Jadi dekat sini maksud dia luas. Orang mempunyai akhlak yang mulia, ibadat berpuasa dan juga mempunyai melakukan ibadat sepanjang malam. Tapi kita ni, kita lebih faham kalau sebut ibadat tu solat, melakukan haji ke, melakukan apa ni, perbuatan solat tu lah, perbuatan solat tu sendiri yang kita rasakan itu saja ibadat. Tapi sebenarnya maksud ibadat tu luas kan. Itu yang kita perlu tahu. Sebab itulah kita kena belajar, dan saya juga masih lagi belajar. Sebab kita ni sepanjang hidup kita, sehinggalah sampailah kita dalam yang lahat, sampailah kita dah putus nyawa pun, kita masih belajar. Cuma bila kita belajar yang terakhir tu, dah terlambat lah. Ya, terlambat tu sebab apa? Cuma sebagai syarat saja, bila kita dah berada dalam yang lahat tu, kita dibacakan talqin. Itu yang kita belajar daripada talqin tu, cara-cara kita nak menjawab kan. Tapi sebenarnya itu adalah kita tamat bila kita dah proses pembelajaran tamat apabila kita dah mati. Maksudnya bila kita dah start, kita tidak bernyawa tu, dah putus ya. Jadi masa kita dalam yang lahat tu, apabila dibacakan talqin kepada kita, marok buka kan, marok buka, siapa Tuhan kamu, sebenarnya adalah pelajaran bagi orang di sekeliling, orang yang masih hidup. Sebab apa? Kalau masa tu kita baru nak belajar, dah tak guna ya. Bila dah ada dalam yang lahat, kita nak belajar tak guna sebenarnya. Sebab dalam tu kita tidak dikira apa-apa lagi, tidak ditulis, dah putus dah tugas-tugas malaikat, rakib dan atik. Jadi dah tak ada apa-apa ya. Cuma apa ni, sebagai syarat ataupun dimestikan dibacakan talqin kita tu, dibacakan talqin bila kita dah mati. Apa ni maksudnya kat sini, macam seperti yang saya katakan tadi, pelajaran bagi yang ada yang mendengar sewaktu itu. Jadi kita kena jadi, kena rajin-rajin jugalah dengar kan, ataupun apa ni, mengikuti apa, sampai ke kubur kalau kita dapat ikuti ya, jiran-jiran, rakan-rakan ya, bukan kira macam saudara aje ataupun kawan keluarga aje baru kita nak pergi. Ini nasihat untuk diri saya sendiri juga. Sebab bila dah sebut pasal ibadat ataupun belajar ni tadi, sampai ke liang lahat ya, sebenarnya begitulah maksudnya. Yang belajar tu adalah yang mendengar. Sebab bila dah mati kita ni, kita dah tak belajar apa-apa dah, dah putus dah kan. Lagipun apa yang kita jawab dalam kubur tu, apa yang berdasarkan kepada amalan kita masa hidup ni kan. Kalau kita ni insyaAllah baik, ataupun amalan kita ni melayakkan kita ke syurga, dengan sendirinya insyaAllah kita boleh jawab dekat sana. Itulah ya, apa ni, yang kita nak sangat sebenarnya. Terima kasih yang join, terima kasih. Tak kisahlah walaupun ada in and out kan, saya fahamlah tu. Sebab ada yang mungkin macam rakan-rakan yang bukan Melayu, saya memang saya buat khusus untuk bahasa Melayu di sini, di akaun yang baru ni. Sebab saya nak rakan-rakan Melayu, saya tak kiralah rakan-rakan di Malaysia, di Brunei, Indonesia, di mana-mana saja di seluruh dunia ni yang berbahasa Melayu, untuk ikuti Denisha Show. Sebenarnya saya suka orang tahu bahasa saya. Saya nak orang belajar bahasa kita sebagaimana kita belajar bahasa orang lain.
Sebab macam saya sendirilah ya, saya seorang peniaga ni lah, bila bila saya tak dapat nak invite mana yang saya nak invite tu, ada masa lagi saya nak habiskan masa dalam 9 minit ni saya ceritalah sikit apa ni, saya sebagai peniaga. Peniaga kan ibadat kan. Jadi salah satu cabang pada perniagaan, pada ibadat tu adalah apa ni, bekerja. Jadi saya share sikit. Memang saya suka bekerja dari rumah. Start saya belajar di kolej, saya ambil, sebenarnya accidentally, saya ambil bidang e-business tu accidentally. Masa tu saya dah ada anak 5 ya, 5. Saya ada anak 6. Tapi masa tu anak saya 5, saya masuk kolej, baru nak belajar, dah tua baru nak belajar. Saya nak ambil kos yang saya pilih tapi tak ada dekat tempat saya tu. Saya tak nak pergi jauh sebab kita tak nak jauh dengan anak kan. Nak apa ni, nak anak-anak di bandar yang sama. Jadi tempat yang saya belajar tu cuma yang saya nampak dekat situ yang agak saya minat, e-business lah. Masa tu belum belum lagi terfikir macam mana. Tapi bila dah ambil kos tu baru terfikir, sebenarnya ini yang saya nak, ini yang saya mahukan. Bila dah serasi, bila dah rasa selesa belajar kan, itulah yang saya fikirkan macam bagusnya. Saya nak invite lah seorang kawan saya ni. Sebab semalam kita apa ni kan, kita ada sembang-sembang sikit. Boleh ke nak tekan tu? Saya nak invite anda. Macam mana saya tak boleh tekan? Okay, dah nampak dah kat atas tu invite send. Sebab saya belajar, saya baru belajar. Jadi bila saya tekan kat situ macam tak gerak apa-apa, saya pun tak reti, saya tekan lagi. Sebenarnya kat atas saya dah bagi tahu dah, invite send. Kita ada masa lagi, insyaAllah saya invite Encik Miji. Saya tunggu ni, kita bercakap sikit mengenai hadis hari ini, ataupun apa saja yang anda nak kongsikan mengenai hadis pada hari ini. Saya bagi ruang kepada anda lah untuk bebas bercakap tentang tajuk ni, supaya kita rasa selesa. Sebab tak semua orang ya, tak semua orang. Lainlah kalau memang seseorang tu dah, memang dia dah ustaz, dia boleh kita bagi dia tajuk kan. Dia boleh cerita, dia boleh sampaikan dengan baik. Boleh masuk? Okey. Saya dah nampak. Saya tunggu ya, ada masa lagi ni. Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Saya rasa suara, saya nak panggil Cik Biji ni, panggil apa ya? Dengar ke? Panggil Biji je. Okey. Okey, baik. Terima kasih respon sebelum ni. Dalam live sebelum ni, kita ada masa lagi. Cik Biji, panggil G ya? G. Panggil G je. Mudah-mudah. Okey. Cik G dari mana ni? Saya dari Terengganu. Dekat je, sebelah negeri je kita. Negeri mana? Kelantan? Ada Kuantan, Pahang. Loh, Kuantan. Saya kerja di Kuantan juga. Di mana? Di ni, di Baluk. Baluk? Okey. Sini je. Okey, baik. Sebab masa kita ni tak panjang ni. Saya nak dengar Encik G bercakap tentang tajuk hadis kita. Tajuk kita hadis. Apa yang saya sampaikan tadi mengenai akhlak. Ada ya, nak cerita sikit? Silakan. Saya ingin mendengar puak Encik lah yang bercakap. Yang berkongsi ilmu saya. Baru masuk tadi ya? Saya baru masuk je. Okey, saya ulang sikit je sebab dia mudah je ya. Apa ni, ataupun hadis dia pendek je, iaitu mengenai, saya ringkaskan. Mengenai akhlak, seseorang itu dikatakan mempunyai akhlak ataupun darjat ya, darjat yang mulia ya, seperti berpuasa dan beribadat sepanjang malam. Itu dia punya kebaikan dia ataupun darjat seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ringkas kan? Jadi Cik Ji boleh cerita. Boleh cerita tentang akhlak tu macam mana. Sebenarnya panjang ni kalau nak cerita, tak habis 3 hari 3 malam kalau nak cakap kan, betul tak? Tak apalah, untuk malam ni saya ingin mendengar lah Encik apa nama entah. Yang ulas dahulu lah. Okey, Nisha.
Okey, Cik, Apa Cik dia Mesya yang akan ulas dahulu. di Indonesia show ni sebab saya nak bercakap dengan follower saya nak berkongsi berkongsi pendapat ya. Sebab sebelum ni saya biasa masuk dalam talk show kawan saya. Kita bukan pandai sangat pun, sama-sama sebenarnya tak pandai bahasa Inggeris pun, tapi bila belajar tu insya-Allah dapatlah apa ni dapatlah mahirkan diri berbahasa Inggeris kan. Jadi bila saya buat satu akaun baru dekat sini, memanglah saya buat tajuk dia under beauty, healthy and happy skin, menjurus kepada kecantikan seseorang, kecantikan kita kan. Tapi bila saya buat talk show, saya buat tajuk setiap hari. Jadi semalam dah cerita tentang mental health ataupun kesihatan apa ni mental, kesihatan kita kan, kesihatan pemikiran kita. Jadi hari ni bawa tajuk hadis tentang akhlak. Ya, Boleh cik ya kita faham. tentang akhlak, mungkin kita rasa perlu menjadi kita perlu perlu tak? Okey, saya buat soalan sikit lah mungkin nak bercakap kan. Perlu tak kita ni mempunyai ilmu? Ya, akhlak itu kalau memanglah agak penting sekali sebab dia mempamerkan penampilan diri, penampilan kita. Kecik luar pula, kecik Kelantan lah. Nah, tak apa, faham. InsyaAllah faham. Tak apalah, malam ni nak dengar Cik Misha yang ulah dululah. Saya ni apa? Dengan blur lagi. Tak apa, tak apa. Terima kasih, saya hargai sangat-sangat ni. Bila dah jemput dan hadir macam ni, saya sangat hargai sebab memang tujuan saya untuk sama-sama bercakap untuk sebab ni Cik G ni dah masuk dalam majlis majlis apa ni majlis ilmu ataupun walaupun saya ni taklah pandai sangat. Taman syurga ya. Inilah taman syurga dunia sebenarnya. Kita kita sebenarnya kita tak perasan ya. Kita di akhir zaman ni di antara inilah benda yang saya cari sebenarnya saya nak faham maksud bila Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang tahukah kamu ya, tahukah kamu siapakah yang paling aku rindu, kata Rasulullah, paling aku sayang. Jadi Rasulullah kata, sahabat kata, pastilah kami ya Rasulullah, sahabat kata, sahabat sendiri kan. Jadi sahabat rasa mestilah Rasulullah sayang ke sahabat-sahabat sebab sahabat sentiasa dengan Nabi. Tapi Rasulullah cakap, bukan. Rasulullah sahabat cakap, mungkin keluarga, ahli keluarga. Rasulullah cakap bukan. Itu first time saya dengar, bila saya tahu tu, Rasulullah memberitahu orang yang paling dia rindu adalah kita. Kita ni, kita ni. Kita yang berada jauh di zaman dia. Dia kata, Rasulullah kata, orang yang paling aku rindu dan sayang adalah umatku selepasku. Itu akhlak, itu masih lagi akhlak ya, bawah tajuk akhlak. Akhlak Rasulullah. Mula saya dengar tu saya macam tersentak juga sebab saya pun baru tahu dah tua-tua macam ni baru jumpa ilmu macam tu kan. Kita ni tak faham sebenarnya yang Rasulullah ni sebenarnya sangat-sangat sayang dekat kita yang berada jauh daripada dia, yang tak pernah jumpa, yang tak pernah dekat langsung dengan dia ya. Sebab kita lebih 1,000 tahun. Oh, dah dekat pukul 10 dah. Inilah kalau dah start bercakap kan Cik Ji. Dah dekat pukul 10 sebab saya mula lambat hari ni. Kenapa double voice? Ya ke? Saya dengar, saya dengar. Saya dengar okey je. Okey baik, sebab saya nak habiskan pukul 10, kita ada beberapa saat sahaja. Cik Ji ada apa-apa nak tutup kita punya perbualan hari ni? Mungkin Cik Ji boleh boleh beri kesimpulan tentang akhlak ni. Saya nak bagi ke sekolah. Tapi dah berumur macam ni. Kenapa rasa tak jelas ke? Suara tak jelas? Suara tu jelas. Cuma dia macam ada apa ni? Suara jelas. Bunyi double eh? Mungkin dua, dari dua suara. Sebab dari saya okey. Dari saya, saya dengar jelas. Okey, tak apa. InsyaAllah nanti saya tengok lagi apa benda yang mungkin lah. Sebab ni pun saya pun baru lagi. Saya tak tahu apa benda yang mengganggu sound kan. Mengganggu sistem bunyi tu. Sebab dah pukul 10. Saya nak tamatkan pukul 10. Saya nampak kat situ ada yang share. Terima kasih yang share.
Terima kasih Cik Ji. InsyaAllah ada rezeki, ada panjang umur. Kita sambung lagi di hari yang akan datang. Buat masa ni saya akan buat juga pukul 9 malam. Jadi senang saya sendiri, saya nak ingat dan kawan-kawan yang mungkin nak nak join datang pukul 9. Cik Ji ada cadangan untuk esok nak buat tajuk apa? Ini beri penghormatan ni. Esok mungkin nak buat tajuk apa? Di bawah tajuk Okay. beauty, healthy and happy. Nak mungkin nak nak cakap tentang apa esok? Mungkin Ini tentang apa yang dia, apa ni itu terlepas terlepas lah topi beauty health ni ni. Yang mula-mula tu. Yang kedua. Sebenarnya tak banyak terlepas pun sebab apa ni cerita dia Ya. sikit-sikit banyak kuda. Sebab ada tetamu, jadi cerita tu tak banyak sangat lah. Just banyak borak-borak je, kena kenal kan. Tak banyak sangat cerita kat situ. Nanti saya akan tengok balik saya punya rakaman tu. Saya tengok apa yang boleh saya tak habis lagi edit yang tu untuk saya post balik. Tak apa, mana yang terlepas tu saya akan edit balik, saya akan post balik. InsyaAllah Okay. ada yang boleh boleh apa ni, kita kongsi balik. Saya akan share lah. Okay, esok esok nak tajuk apa? Esok nak tajuk nak sambung tajuk beauty tu ke? Sambung. Boleh. Okey, baik. Terima kasih Cik Ji. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih mana baru join semua tu. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.